Enak banget. Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat siang. Jadi hari ini sudah jam 3 sore dan alhamdulillah ini Mboke baru mau makan siang karena pekerjaanku juga baru selesai ya teman-teman. Dan hari ini alhamdulillah majikanku bawa misalnya Mboke ke Disneyland, jadi Mboke bisa makan siang dengan tenang teman-teman. Dan kerjaanku juga alhamdulillah kerjaan yang sudah numpuk-numpuk itu alhamdulillah sudah selesai. Jadi nanti kita tinggal melanjutin kerjaan yang lainnya seperti masak dan segala macam. Jadi pada siang hari ini Mboke mau makan pecak enduk teman-teman. Ini tuh menu spesial zamanku waktu kecil dulu ya. Jadi ibuku itu kalau misalnya sudah pusing mau makan apa, atau kalau misalnya uangnya sudah nggak ada, uangnya sudah minim, sudah habis, ya kita selalu makan pecak telur ini teman-teman. Jadi telurnya itu cuma kayak direbus, kemudian kita menggunakan sambal mentah juga bisa, sambal matang juga bisa, kemudian kita pecak seperti itu. Jangan lupa lalapannya mungkin menggunakan timun teman-teman, tapi lalapan itu sesuai dengan selera kalian masing-masing ya. Jadi hasilnya seperti ini. So, kita langsung saja makan. Selamat makan teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah cuci tangan ya. Oke, Mboke mau coba timunnya terlebih dahulu. Ini Mboke menggunakan sambal mentah dan
kebetulan cabenya itu di kulkas habis, jadi menggunakan cabe yang ada di freezer. Endol. Pedes banget. Ini pedas banget karena ini tuh cabe Indonesia, teman-teman. Gue dikasih sama Mbak Indonesia yang waktu itu nungguin di sekolah, jadi dia ngasih cabe Indonesia ke Mboknya. Enak. Pedas banget. Oh ya, Boke nggak punya kerupuk, jadi untuk suara crunchy-nya kita menggunakan chips ya. Karena aku kalau makan harus ada rasa crunchy-crunchy. Enak banget. Nikmatnya tiada lawan, teman-teman. Lihat sampai kemeringat. Jadi di rumah itu sepi, cuma ada aku sama si Kofi. Kofi itu si anjing ya. Masya Allah. Lihat teman-teman, keringatku sampai gede-gede banget, saking nikmatnya. Tinggal dua suapan lagi. Pedes banget ini cabe. Katanya sih namanya cabe setan. Katanya. Pol-polan teman-teman. Ya Allah, sampai kemeringat. Mitos atau fakta katanya timun itu bisa menghilangkan rasa pedas, nggak tahu iya atau enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lanjutin makan chipsnya ya teman-teman. Lihat nih. Kasih lihat ya. Aku meledas. Alhamdulillah. Ya pokoknya setiap
mungkin setiap vlog bokeh mah, pokoknya setiap vlog bokeh mame, pokoknya setiap vlog bokeh makan itu pasti selalu berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan rezeki. Pokoknya dimanapun kita berada, teman-teman, kalau misalnya masih ada sesuatu yang bisa dimakan, walaupun itu memang sangat-sangat sederhana, ya kita harus tetap bersyukur. Karena di luar sana emang banyak banget teman-teman kita yang memang tidak sebebas kita, ya. Seperti itu, teman-teman. Ini chipsnya nanti aja lah, tak makannya. Sekarang Boke mau minum milk tea yang tadi, ya. Ini tuh milk tea khas Hong Kong, teman-teman. Jadi di Hong Kong itu milk tea, ada salah satu minuman yang namanya itu milk tea campur kopi. Jadi kopi sama milk tea itu dicampur menjadi satu, itu namanya namanya apa ya? Aku lupa ya. Waktu itu majikanku pernah bilang kan apa ya? Lai. Enggak tahu lah, pokoknya adalah Lai Cha. Pokoknya ada gabungan dari Lai Cha sama kafe kayak gitu. Jadi kita mau coba. Tapi ini mungkin strong banget. Jadi kalau misalnya kalian punya penyakit mah yang sangat akut, tidak dianjurkan untuk minum ini, ya, teman-teman. Kalau Moke, sebetulnya Moke juga punya mah, ya. Cuma minum tapi nggak terlalu banyak kayak gitu. Ya, pokoknya kita harus tahu seberapa apa ya kuat tubuh kita menerima si kafe ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Strong banget. Ada rasa kopi sama rasa milk tea-nya, teman-teman. Halo teman-teman semuanya, itu saja untuk video hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti vlog Bokeh Meme. Dimanapun kalian berada, semoga Allah kasih kesehatan, semoga Allah selalu limpahkan rezeki yang halal, semoga selalu diberi kemudahan dalam menghadapi apapun. Amin. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah.